Dalam rangka pembukaan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, di Desa Taman Sari, Bupati Pati beserta jajaran Forkopimda, sejumlah anggota TNI amankan sepanjang jalan menuju lokasi TMMD, antisipasi adanya kerumunan. Adanya kunjungan Bupati, Kabupaten Pati beserta jajaran Forkopimda dalam rangka pembukaan TMMD di lokasi desa sasaran. Anggota TNI Kodim 0718 Pati lakukan pengamanan sepanjang rute dengan ketat. Pengamanan rute tersebut dilakukan oleh 10 anggota TNI Kodim 0718 Pati yang bersiaga di titik tertentu. Sersan II Budiono, anggota TNI Kodim 0718 Pati mengatakan, adanya pengamanan rute tersebut untuk menghimbau masyarakat sekitar wilayah tersebut agar menghindari adanya kerumunan yang mendapat kunjungan dari Bupati Pati di lokasi sasaran TMMD. Yang mana kita persiapkan untuk pengamanan baik jalur yang mau dilewati Bupati maupun yang didatangi Bupati, pada intinya steril dari segala aktivitas masyarakat karena ini kan masih situasi COVID, sehingga untuk menjagani biar nggak istilahnya bergerombol, mungkin kita ngatur masyarakat biar jaga jarak. Sehingga Bupati datang itu tidak ada hambatan mulai awal sampai akhir. Sersan II Budiono menambahkan, program pembukaan TMMD tersebut diharapkan dapat berjalan dengan lancar sampai berakhirnya program TMMD di Desa Taman Sari. Tim Liputan, Cahaya TV.